Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat serta keizinan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita di akhir tahun hijrah dan tak lama lagi kita akan masuk pada tahun yang baru, Muharram 1443 hijrah. Dan kita doakanlah sama-sama mudah-mudahan dengan keberkatan barakah tahun baru ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat khususnya bala bencana yang terjadi di seluruh negara, khususnya negara kita Malaysia ini, supaya apa, diangkat COVID-19 ini dan ditemukan ubat bagi merawat penyakit ini, insya-Allah. Baik. Sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan kupas satu tajuk yang berkenaan dengan fitnah. Bab berkenaan dengan fitnah. Apa yang dikatakan sebagai fitnah ini? Fitnah ini adalah satu benda perkataan ataupun percakapan yang kita dikeluarkan oleh lidah kita, mulut kita, berupa sesuatu dakwaan. Dan dakwaan tersebut adalah dakwaan yang berbentuk tidak sahih. Maka di situ dinamakan fitnah ataupun dikatakan sebagai dusta. Itu sebab bila kita sebut berkenaan dengan fitnah ini, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, atadruna mal ghaibah, tahukah kamu apakah itu ghaibah? Nabi bertanya kepada para sahabat, lalu sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ghaibah adalah ataupun mengumpat itu, dia ada kaitan dengan fitnah ini. Ghaibah itu adalah kamu mengatakan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kamu. Ini disebutkan dalam hadis. Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau apa yang kita sebut itu benar, memang betul-betul yang dilakukannya. Lalu Nabi SAW menyebut, kalau benar apa yang diucapkan oleh kamu dan apa yang dilakukan oleh sahabatmu, kemudian kamu mengatakan, maka kamu telah melakukan umpatan ataupun ghaibah. Maka kalau apa yang kamu katakan itu tidak benar, tidak sahih, maka itu dikatakan sebagai fitnah. Itu sebab apa? Ciri-ciri orang yang beriman yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim atau disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyakkan diam. Memperbanyakkan diam dalam perkara-perkara yang tidak benar ataupun perkara-perkara yang tidak pasti. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyakul, katakanlah perkara-perkara yang baik ataupun lebih baik senyap ataupun diam. Sekarang ni banyak jenuh, kita tahu sekarang ni dengan masalah-masalah negara di parlimen, politiknya kucak-kacir, dan kita tengok dengan orang-orang agamanya bertelagah di antara satu dengan yang lain. Jadi kita mengharapkan supaya apa, tidak berlakunya fitnah di atas apa yang kita ucapkan, kerana itu akan kita tanggung ketika di akhirat kelak. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dalil fitnah ini dalam surah Al-Qalam ayat 10 hingga ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tuti'ul halafim mahin hammazim masya'im binamim, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang gemar bersumpah lagi hina, yang membawa desas-desus ke sana kemari untuk menaburkan fitnah. Surah Al-Qalam ayat 10 hingga ayat yang 11. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, Nabi sebut apa? La yadkhulul jannatu
La yadkhul jannah nammamun. Tidak akan memasuki syurga orang yang suka memfitnah ataupun orang yang mengadu domba. Maka jauhilah daripada diri kita daripada melakukan fitnah ataupun kumpulan-kumpulan yang suka memfitnah. Baik. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menceritakan daripada hal ketika Nabi SAW melewati dua kuburan. Nabi SAW bersabda, Innahuma layu'adzibani wa layu'adzibani fi kibir. Amma innahu kabirun. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlih. Wa ammal akharu fakana yamshil bin namimah. Dua orang yang di dalam kuburan itu sedang diseksa, kata Nabi SAW, dan bukan mereka berdua itu diseksa kerana membuat dosa yang besar, kata Nabi. Namun perkaranya termasuk besar juga. Adapun salah seorang di antara mereka berdua kerana tidak mengetuskan sesudah ke kencing. Ini istibrak. Mana tidak beristibrak. Ataupun perkataan yang mudah, tidak berdehem. Itu mengakibatkan kita menanggung membau najis tu, khususnya ketika kita nak melakukan solat. Yang kedua pula, sedang yang lainnya kerana suka menyebarkan fitnah berdasar tajuk yang kita perbincangkan pada kali ini. Kemudian beliau mengambil sebatang pelepah pohon kurma yang masih basah, lalu dibahagi dua untuk diletakkan, ditanam di atas kuburan masing-masing. Seraya bersabda Nabi SAW, la'allahu ay khaffafa anhuma ma lam yalbasa. Kata Nabi apa? Semoga batang pelepah ini akan dapat meringankan siksaan mereka berdua selagi batang pelepah pohon kurma ini masih basah. Baik. Kemudian kita lihat apa perkataan ulama berkenaan dengan hadis di atas. Perkataan di dalam hadis, dan bukan mereka berdua diseksa kerana membuat dosa besar. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ni? Ini perkataan mereka berdua, ini dua penghuni kuburan itu diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan mereka berdua diseksa kerana membuat dosa yang besar. Maksudnya bukanlah dosa yang dibuat itu sangat besar. Dan ada yang mengertikan bahawa dosa itu besar tetapi dianggap remeh sahaja. Ada pendapat mengatakan dia bukan dosa besar. Satu pendapat lagi mengertikan bahawa dosa besar itu dosa besar tapi dianggap remeh, biasa-biasa saja. Boleh je lah, halal je lah. Begitu. Sebab itulah dalam riwayat yang lain bahawa sebenarnya dosa itu sangatlah besar. Ini pendapat-pendapat ulama. Demikianlah kefahaman para ulama mengenainya. Dan menurut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna syarran nas dzal wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin wa man kana dzalisanaini fid dunya fa inna Allah yaj'alu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Rawahu Syaikhan. Kamu akan mendapati bahawa manusia yang paling jahat iaitu yang mempunyai dua muka munafik. Ini dua muka. Apa yang dikatakan dua muka itu yang datang kepada segolongan manusia dengan satu muka dan datang kepada segolongan yang lain dengan muka yang lain. Dan barang siapa yang menyimpan dua lidah di dunia, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan baginya dua lidah dari api neraka di hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita lihat apa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Baik, adapun maksud daripada dua lidah, apa yang disebutkan dengan hadis dua lidah, iaitu dia bercakap dengan sekumpulan manusia dengan satu bicara dan dengan sekumpulan yang lain dengan bicara yang lain pula. Iaitu sengaja dia bolak-balikkan bicaranya dengan tujuan untuk melakukan fitnah ataupun dengan bahasa kita lah, talam dua muka. Yang mana talam dua muka? Dengan ni dia kata A, dengan si A dia kata begini, dengan si B dia kata yang lain pula. Dia fitnah. Sebab apa? Ada mengadu domba. Asal biar berlakunya fitnah, agar berlakunya perbelahan, pergaduhan, boleh sampai kepada pembunuhan. Baik,
Kita terus lagi apa yang disebutkan dalam kitab ini. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahumullah, yakni Imam Ghazali rahimahumullah, pada kebiasaannya dimaksudkan dengan orang yang menyampaikan kata-kata orang kepada yang dikatanya, seperti katanya, si fulan itu telah mengatakan padamu begini dan begitu. Pada hakikatnya mungkin tidak demikian. Dan ia bukan sahaja khusus dengan menyampaikan kata-kata orang, namun batasannya menyingkapkan apa yang dibenci dari hal kata-katanya disampaikan kepada yang lain, sama ada dibenci oleh pembicara itu sendiri ataupun orang yang dibicarakan halnya ataupun orang yang ketiga, dan sama ada penyingkap itu berlaku dengan tutur kata ataupun tulisan ataupun isyarat rahsia atau dengan isyarat anggota dan sebagainya, dan sama ada penyingkapan itu dari hal tutur bicara ataupun perbuatan ataupun kelakuan ataupun keaiban diri ataupun seumpamanya. Kita tengok perbahasan ni panjang, mana sesuatu perbuatan, percakapan, perlakuan, isyarat yang menunjukkan ke arah orang tersebut tu, orang yang terkena ke, orang yang melakukan tersebut, dia tahu dan dia membenci orang menceritakan keaiban dia. Itu maksud yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tegasnya yang ditujukan di sini, segala rupa yang menyimpulkan dari hal membocorkan rahsia orang dan mendedahkan keaiban yang tertutup yang dapat menimbulkan kemarahan orang yang berkenaan apabila dia mengetahui bahawa rahsianya telah dibocorkan. Lantaran itu sewajarnya setiap orang mendiamkan diri apabila terlihat olehnya suatu perilaku manusia yang tidak baik, kecuali jika yang hendak disampaikan itu suatu perkara yang mendatangkan faedah ataupun maslahat bagi kaum muslimin ataupun untuk menolak sesuatu maksiat daripadanya berlaku. Itu maknanya kalau kita nampak satu keaiban, tutup serapat-rapatnya, jangan kita buka, jangan kita cerita, jangan kita hebohkan. Sebab apa? Orang yang menutup keaiban, akhirat kelak Allah akan menutup keaiban seseorang itu. Disebutkan dalam hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi. Baik, yang terakhir sebelum kita tamatkan tazkirah kita ini, selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali menyatakan setiap orang yang disampaikan kepadanya suatu berita fitnah dan dikatakan kepadanya si fulan telah mengatakan kepada kamu begini dan begitu, maka hendaklah ia berpegang kepada 6 perkara. Baik, apa 6 perkara itu? Pertama, hendaklah dia tidak mempercayainya kerana orang itu pembawa fitnah lagi fasik jahat yang sepatutnya beritanya ditolak spontan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua pula, hendaklah dia mencegah daripada perbuatan serupa itu dan menasihatkan jangan mengulangi lagi serta memburukkan kelakuannya. Nasihat balik pada orang tersebut. Yang ketiga, hendaklah dia membenci orang itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebab si pembawa fitnah itu amat dibenci Allah. Sedangkan membenci pada suatu kerana semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah wajib hukumnya. Cerita Allah Taala benci pada orang yang melakukan fitnah. Yang keempat, hendaklah dia tidak menyimpan prasangka buruk terhadap orang yang difitnahi itu. Tegasnya, jangan mempercayai bahawa orang itu ada mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap dirimu sesuai dengan maksud firman yang terdahulu. Tinggalkan yang buruk sangka yang banyak kerana setengah buruk yang sangka itu adalah berdosa. Mana kita kena tabayyun, selidik dulu betul ke dia cerita keburukan kita. Kadang-kadang lain si A cerita pada si C itu tak sama apa yang dimaksudkannya. Baik, yang kelima, hendaklah dia tidak menarik apa yang diberitakan kepadanya untuk membuat mengintipan ataupun siasat untuk mencari kebenaran, untuk menghindarkan diri daripada larangan Allah di dalam firman-Nya, maksud janganlah kamu mengintip-ngintip, mana mencari-cari ke kesilapan orang. Yang keenam, hendaklah dia tidak merelakan buat dirinya apa yang ditegah kepada si pembawa fitnah, iaitu dia pula menceritakan apa yang diperlakukan ke atas dirinya oleh si pembawa fitnah itu, lalu dia pula menjadi sama dengan di pembawa fitnah itu pula. Sekali lagi, hendaklah dia tidak merelakan buat dirinya apa yang ditegah kepada si pembawa fitnah, iaitu dia pula menceritakan apa yang diperlakukan ke atas dirinya oleh si pembawa fitnah itu, lalu dia pula menjadi sama dengan si pembawa fitnah. Dia nasihat, tetapi dalam masa yang sama dia pun cerita pula, dia pun ambil perangai orang tu, dia cerita balik, dia ni suka mencerita tentang aib orang.
tak sedar rupanya dia pun suka cerita tentang aib-aib orang. Maka kita kena simpan orang yang melakukan keburukan itu, kita kena simpan rahsianya. Orang yang bawa fitnah pun kita kena simpan rahsianya. Jadi insyaAllah sekadar itu sahaja tazkirah kita pada kali ini, cerita berkenaan dengan fitnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita jauhkan diri kita dan kumpulan orang-orang fitnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati diri kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang beriman ketika kita berada di alam kubur dan juga akhirat kelak. Aku qauli hada wa astaghfirullah alazim wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.